tolong saya, Pak. Saya sudah tidak tahan. Saya disiksa terus dengan majikan. Saya mau pulang Indonesia. Seorang lelaki yang sedang memandu berasa terkejut apabila kenderaannya ditahan oleh seorang wanita warga Indonesia. Mengikut maklumat, wanita tersebut dilihat sedang menangis seolah-olah berada dalam ketakutan. Sebaik sahaja berhenti, wanita ini telah merayu untuk dihantar pulang ke Indonesia. Wanita yang baru 2 minggu bekerja sebagai pembantu rumah tersebut mendakwa telah didera dan hanya diberi makan roti oleh majikannya. Kejadian yang berlaku di Taman Pelangi Johor Bahru itu telah menarik perhatian netizen yang rata-rata berasa simpati dengan kata-kata wanita terbabit. Pak, cakap, bagi tahu sini semua. Apa semua? Pak, tolong saya, Pak. Saya sudah tidak tahan. Saya disiksa terus dengan majikan. Saya mau pulang Indonesia. Tolong saya. Saya tidak mau lagi di sini, Pak. Paspor dengan saya punya telepon disita sama majikan. Tolong saya, pulangkan saya Indonesia, Pak. Dia mana, Mbak? Kasih tengok, Mbak, yang mana tangannya yang sakit. Dia kena siksa. Saya majikan. Sudah 2 hari tidak dikasih makan, hanya dikasih roti. Dikasih roti ya, Mbak? Cuma dikasih roti, itu pun saya harus duduk di belakang. Kalau saya duduk, dia cakap saya pemalas. Tolong saya. Saya mau pulang. Dia mau pulang, dia trauma. Dia baru 2 minggu dekat sini. Anak saya yang paling besar sakit. Umur 17 tahun, tak bisa cakap. Tak bisa apa-apa. Anak saya 2. Tolong saya, pulangkan saya ke Indonesia. Okay. Kita antar dia balik Indonesia. Kita usaha. Bawa dia pergi. Okay. Public Indonesia. Selepas tular video tersebut, pihak polis IPD Johor Bahru Selatan mula menjalankan siasatan. Hasil siasatan mendapati bahawa wanita tersebut telah melarikan diri dengan cara memanjat pagar di hadapan rumah sambil membawa beg berwarna biru. Suspek juga dikatakan telah melarikan barangan berharga dan juga wang tunai milik majikannya. Pihak polis kini sedang giat mengesan suspek untuk siasatan lanjut.